Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah wa mawalah amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati ketua dan pengurus PWRI Provinsi Kalimantan Timur, ketua dan pengurus PWRI Kutai Kartanegara, dan Bapak Ibu semua yang menjadi bagian penting dari warga besar PWRI Kutai Kartanegara yang berbahagia. Tentunya kita berucap syukur alhamdulillah yang tiada terhingga karena hari ini kita bisa berkumpul bersama bersilaturahmi dalam satu wadah yang disebut dengan Persatuan Wedatama Kutai Kartanegara, sebagai satu wadah yang menghimpun, menaungi, membawahi para pensiunan ASN, PNS, abdi negara. Dan ketika kita membaca kata Wedatama, satu kata yang diserap menjadi bahasa Melayu yang berarti adalah Weda itu artinya orang tua, dan Tama artinya utama. Jadi Wedatama orang tua utama. Itu sebabnya kemudian tadi disebut dengan para senior. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai warga dari para pensiunan, tentu tergambar di benak kita, kita adalah orang-orang yang sudah berusia. Kita pensiun dari 58, ada yang 60, ada 65. Tapi jujur saja bahwa meskipun usia kita tergolong tua, tapi jiwa semangat kita tetap muda. Amin. Yel tadi sudah disampaikan, semangat, semangat, semangat. Intinya hidup ini adalah semangat hidup. Biar macam apapun, kalau tidak semangat, mati sebelum mati, pensiun sebelum pensiun, karena kehilangan semangat hidup. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita bersilaturahim dalam satu wadah, maka sesungguhnya kita tidak melihat di mana kita berkumpul. Kita tidak melihat kapan, saat mana kita bertemu. Tidak berpengaruh. Saya ingin mengatakan apa yang dikatakan oleh salah seorang sufi, Jalaluddin Rumi, salah seorang sufi dari Parsi Iran. Puncak filosofi silaturahim bukan pada saat mana kita bertemu, bukan di tempat mana kita bertemu, tapi dengan siapa kita bertemu. Biar kita bertemu di gedung yang mewah, hari ini mewah nih gedung, di hotel yang berbintang, di kafe yang mahal, tapi tidak ada yang kita temui. Apa artinya? Silaturahim tidak memandang kapan. Orang biasa beranggapan mau kita bertemu silaturahim nuansanya sedikit romantis, biasanya kan malam, ujar Jalaluddin, enggak ngaruh kapan. Mau siang, mau malam, intinya dengan siapa berarti kita bertemu.
Dan itu yang membuat kita bahagia, kita happy, kita semangat. Kita yakin hari ini kita ketemu karena kita berjumpa dengan seseorang. Boleh jadi kawan lawas di pernah ketemu hari ini. Kawan baru ketemu hari ini. Dan itu merupakan satu sisi di mana kita ingin meraih kebahagiaan. Jadi puncak filosofi dari pertemuan atau silaturahim itu adalah kita meraih kebahagiaan hidup kita. Jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, bolehlah kita ini menjadi pensiunan abdi negara dengan hak kewajiban kenegaraan yang pernah kita emban. Tapi kita tidak pernah pensiun dan berhenti menjadi abdi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pernah berhenti menjadi hamba Allah. Kita berhenti dengan pensiun, tidak lagi menjalankan apa yang menjadi kewajiban kenegaraan. Tidak lagi menjadi kewajiban taat kepada pimpinan atasan. Tapi kewajiban kita kepada Allah sebagai abdi Allah terus sampai ajal menjemput kita. Bapak Ibu rahimakumullah, rambut putih kuban namanya, ya Bu. Rambut merah pirang namanya. Rambut hijau rambutan belum masak. Kita merasa dulu waktu masih aktif, gagah, perkasa, ya sehat walafiat, rambut masih hitam, wajah dah muncul putih. Kalaulah rambut putih, tapi hati kita insya Allah tetap akan putih, bersih, berseri, ceria, dan tampak di hadapan kita. Amin. Allahumma. Bolehlah kita punya kulit kendur. Kendur nih kulit nih, dah mendulu kencang. Iya, kalau ini kamu terlihat kencang mungkin bedak tebal. Mata dah kabur, berjalan, termaju atau undur. Iya, tapi semangat tidak akan pernah luntur. Tidak akan pernah pudar. Karena kita meraih kebahagiaan demi kebahagiaan hidup kita. Di mana inti kebahagiaan hidup kita dalam kebersamaan. Makanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat amat menganjurkan kita memperbanyak silaturahmi dalam rangka kita membangun rasa bahagia di hati ini. Orang itu bahagia ketika ada orang lain bersama. Orang itu akan merana tersiksa kalau sendirian. Lihat ya. Saya pernah katakan hasil penelitian, mun orang itu sendiri merana tersiksa, cepat kumati. Ini menyorangan. Tapi mun orang itu rajin bersilaturahim, banyak kawan, banyak teman, gembira, happy, itu menjadi penyemangat hidup dan itu menjadi motivasi hidup, akhirnya panjanglah kemudian usianya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu sabda beliau riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Malik, beliau bersabda, man habba ayyun safalahu fi rizqi wa yus'alahu fi falyasur rahim wa yus'alahu fi asari falyasur rahim. Barang siapa yang hendak diluaskan rezeki, dilapangkan rezeki, dimurahkan rezekinya dan panjang umurnya, banyaki silaturahim. Ini kuncinya. Satu, orang dapat rezeki yang banyak.
Yang kedua, orang panjang umur. Dengan apa? Silaturahmi. Macam apa logikanya? Orang silaturahim rezekinya banyak. Bukankah setiap orang bersilaturahim ketemu satu sama lain, maka terjadi apa yang disebut dengan tukar menukar informasi kabar. Ketemu apa kabar kita? Di mana wayah ini? Yang paling tenar berapa anak kita? Berapa cucu kita? Lebih parah berapa bini kita? Itu parah gitu. Itu tradisi masyhur Indonesia, karena kita merupakan masyarakat yang terkenal sebagai masyarakat mirip Thai. Itu jok mahajua ya. Orang bersilaturahim ketemu satu sama lain pasti akan bertukar informasi, pikiran dan gagasan. Macam apa kira-kira, ada usaha apa yang baiknya, bisakah kita bekerja sama? Berkat silaturahim ketemu, maka muncul gagasan, pemikiran, bahkan barter, akhirnya barang dan jasa. Maka Rasulullah begitu cerdas mengatakan, kurang silaturahim, insya Allah rezekinya bertambah, murah rezekinya, mudah rezekinya. Yang kedua, macam apa orang dan silaturahim kok bisa panjang umurnya? Tapi dah kita katakan, orang silaturahim bukankah dia ketemu satu sama lain, hidupnya tidak sendiri, dia tidak merana dalam kesendirian, tapi dengan orang lain yang senantiasa ada di sekelilingnya menambah kebahagiaan. Itu akan menjadi motivasi semangat hidup. Dan orang yang punya semangat hidup, dia akan hidup lebih panjang lagi. Orang yang punya anak senang dengan anak yang banyak, makanya banyak anak. Orang punya cucu tambah senang banyak cucu. Mun sudah terkumpul galanya, betapa bahagianya sidang. Si bapak, mama bahagia, si kakek, nenek bahagia terkumpul. Panjang usia sidang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan panjang usia orang yang rajin bersilaturahim karena saling ketemu satu sama lain, bukankah itu menjadi penyemangat hidup? Dan semangat hidup itulah yang membantu orang akan terus bertahan dalam kehidupan apapun masalahnya. Tidak ada masalah. Tapi kalau sudah ketemu dengan keluarga, itu akan hilang semua masalah yang dialaminya. Itu sebabnya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada hadis yang lain, rawahu Muslim dari Abu Hurairah, ada hak kita kepada sesama kita. Yang pertama, ujar Nabi, absus salam. Mun ketemu jangan lupa ucapkan salam. Assalamualaikum. Bukankah dalam ucapan salam terkandung doa keselamatan? Selamat kita, alhamdulillah panjang umur kita. Ujar Nabi, ucapkan salam. Yang kedua, mun ada undangan, tulai, wajib hukumnya menulai undangan, jangan ditolak. Mun ada undangan, apalagi bawa makanan, tiga hari ini kan ada makanan nih. Mun ada undangan, wajib tulai undangan dalam rangka silaturahim. Macam apa kalau satu hari banyak undangan, lah sedapat mungkin tulai, pergi sedapat mungkin. Rasulullah mengajarkan beliau itu kalau diundang pasti datang. Dan bila yang mengundang itu adalah orang fakir miskin, jauh lebih diutamakan beliau ketimbang yang mengundang ialah orang kaya raya. Mau kita tahu berpilih di hati undangan. Ini orang kaya, kamu undang ini orang miskin kah? Nabi mengajarkan dahulukan undangan orang miskin ketimbang orang kaya. Makanya di Maulid Al-Habsyi tadi, Maulid Al-Barjanji itu jarang kita dengar tuh. Di Maulid Al-Habsyi ada satu bait.
Idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan mu'ajjalah. Nabi itu bila diundang oleh orang-orang miskin, maka Nabi segera menjawab memenuhi undangannya. Maka hadir undangan dan berangkat untuk silaturahim, dan itu akan menambah kita berusia panjang. Yang ketiga, ujian Nabi yang ada sakit, tengok, jenuh. Bapak Ibu rahimakumullah, kita bisa bayangkan mengenai orang sakit. Sudah sakit sorangan, siapa yang mengurusi? Dilawas mati. Tapi kalau ada orang sakit datang, kawan jenguk, bawa makanan, minuman, gembira, senang hati, lupa dengan penyakit itu, ujian Nabi justru akan menambah kita akan semakin sehat. Bukankah penyakit bukan soal penyakit fisik? Hampir 70% penyakit adalah penyakit jiwa. Keadaan hati yang sakit bukan keadaan fisik. 70%. Jadi mun bawaan hati itu senang, bawaan hati gembira, insya Allah isi kita akan sehat walafiat. Ini ujian Nabi. Bila kita sering silaturahim, jenguk kawan-kawan yang sedang sakit. Jadi salah satu misi dari PWRI adalah bagaimana kita saling membantu. Kalau ada yang sakit, dijenguk, dielangi, dibantu. Itu sekaligus untuk memberikan motivasi, dan dengan itu kemudian orang termotivasi hidupnya. Dan Nabi mengatakan, insya Allah akan panjang umurnya. Panjang umurnya secara lahiriah panjang. Awalnya 60, 65. 65 jangan tahu 70, tahu 80 panjang. Atau yang kedua, panjang umurnya penuh dengan keberkah. Biar umurnya 60, tapi berkah hidupnya. Itu namanya adalah panjang. Keberkahan kehidupan yang dia jalani, dia senang, dia bahagia. Kembali bahwa hidup ini tidak lain adalah bagaimana kita meraih hakikat kebahagiaan. Bahagia adalah di mana kita bisa mendapatkan ketenangan, ketenangan batin terutama, dan ketenangan kehidupan. Tidak hanya kita, tapi juga orang lain ikut bersama dengan kita. Maka mudah-mudahan pertemuan silaturahim hari ini akan menjadi media untuk menambah rezeki kita. Amin. Mudah-mudahan pula bisa menambah usia kita yang panjang. Biarlah umur ini tuha, tapi semangat dan jiwa kita masih muda, agar kita tetap taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Burung cendrawasih, burung nuri, burung cendrawasih. Sampai di sini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.